Apabila orang-orang munafik datang kepadamu Muhammad mereka berkata Kami mengakui bahwa engkau adalah rasul Allah dan Allah mengetahui bahwa engkau benar-benar rasulnya dan Allah menyaksikan bahwa orang-orang munafik itu benar-benar pendusta mereka menjadikan sumpah-sumpah mereka sebagai perisai lalu mereka menghalang-halangi manusia dari jalan Allah sungguh betapa buruknya apa yang telah mereka kerjakan yang demikian itu karena sesungguhnya mereka telah beriman, kemudian menjadi kafir, maka hati mereka dikunci sehingga mereka tidak dapat mengerti. Dan apabila engkau melihat mereka, tubuh mereka mengagumkanmu, dan jika mereka berkata engkau mendengarkan tutur katanya. Mereka seakan-akan kayu yang tersandar. Mereka mengira bahwa setiap teriakan ditujukan kepada mereka. Mereka itulah musuh yang sebenarnya. Maka waspadalah terhadap mereka. Semoga Allah membinasakan mereka. Bagaimanakah mereka dapat dipalingkan dari kebenaran? Dan apabila dikatakan kepada mereka, "Marilah, beriman, agar Rasulullah memohonkan ampunan bagimu." Mereka membuang muka, dan engkau lihat mereka berpaling dengan menyombongkan diri. Sama saja bagi mereka, engkau Muhammad, mohonkan ampunan untuk mereka, atau tidak engkau mohonkan ampunan bagi mereka. Allah tidak akan mengampuni mereka. Sesungguhnya, Allah tidak akan memberi petunjuk kepada orang-orang yang fasik. Mereka yang berkata kepada orang-orang ansor, "Janganlah kamu bersedekah kepada orang-orang muhajirin yang ada di sisi Rasulullah sampai mereka bubar meninggalkan Rasulullah." Padahal milik Allah lah perbendaharaan langit dan bumi tetapi orang-orang munafik itu tidak memahami mereka berkata sungguh jika kita kembali ke Madinah kembali dari perang Bani Mustali pastilah orang yang kuat akan mengusir orang-orang yang lemah dari sana padahal kekuatan itu hanyalah bagi Allah rasulnya dan bagi orang-orang mukmin, tetapi orang-orang munafik itu tidak mengetahui. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah harta bendamu dan anak-anakmu melalaikan kamu dari mengingat Allah, dan barang siapa berbuat demikian, maka mereka itulah orang-orang yang rugi. Dan infakkanlah sebagian dari apa yang telah Kami berikan kepadamu sebelum kematian datang kepada salah seorang di antara kamu. Lalu dia berkata, "Menyesali ya, Tuhanku, sekiranya Engkau berkenan menunda kematianku sedikit waktu lagi, maka aku dapat bersedekah, dan aku akan termasuk orang-orang yang saleh." Dan Allah tidak akan menunda kematian seseorang apabila waktu kematiannya telah datang, dan Allah maha teliti terhadap apa yang kamu kerjakan.